Pemirsa, perusahaan listrik negara unit induk distribusi Jawa Barat melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU bersama pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Kesepakatan bersama tersebut guna mendorong electrifying economy and tourism di Kabupaten Pangandaran. Bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Pangandaran, perusahaan listrik negara atau PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat melalui UP3 Tasikmalaya melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU bersama pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran. Kesepakatan bersama tersebut guna mendorong electrifying economy and tourism di Kabupaten Pangandaran. Dalam penanda tanganan kesepakatan kali ini, PT PLN terus berkomitmen untuk mendorong penggunaan tenaga listrik sebagai penggerak roda ekonomi hingga mendorong peningkatan pariwisata khususnya di Kabupaten Pangandaran. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jawa Barat, Dindin Mulyadin, menegaskan kerjasama ini sebagai dukungan nyata PT PLN untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, salah satunya Eco Green Tourism di Green Canyon. Kerjasama ini merupakan dukungan nyata PLN untuk membangun Eco Green Tourism di Green Canyon, Kabupaten Pangandaran. Dalam kerjasama ini pun, PT PLN berkomitmen mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan sumber daya tenaga listrik seperti mengganti kompor induksi dan penggunaan kendaraan berbasis listrik. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.